Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Satu delegasi Hamas akan tiba di Mesir untuk mendengar hasil rundingan genjatan senjata Gaza di Kahirah. Menurut anggota Biro Politik Hamas, Ezzat Al-Rishq, lawatan delegasi akan diketuai pegawai kanan Hamas, Khalil Al-Hayya. Ia adalah berdasarkan jemputan daripada perantara Mesir dan Qatar. Ezzat mengesahkan komitmen Hamas seperti dipersetujui pada 2 Julai berdasarkan pengumuman Presiden Amerika Syarikat dan resolusi Majlis Keselamatan PBB. Hamas juga menggesa tekanan dikenakan ke atas Israel supaya mematuhi perjanjian itu. Selain menghentikan gangguan terhadap usaha mencapai genjatan senjata, pada 16 Ogos, Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar yang menjadi perantara rundingan genjatan senjata Gaza mengumumkan kesimpulan 2 hari perbincangan di Doha dengan satu cadangan baru genjatan senjata Gaza dikemukakan. Rundingan genjatan senjata disambung semula di Kahirah awal minggu ini dan akan diteruskan pada hujung minggu ini. Jumlah kematian rakyat Palestin terus meningkat mencecah 40,334 orang, manakala jumlah keseluruhan yang cedera pula seramai 93,356 orang. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, kekejaman berterusan Zionis dalam tempoh 24 jam lalu telah mengorbankan 69 orang penduduk Gaza dan mencederakan 212 yang lain. Sumber keselamatan Palestin sebelum ini berkata, tentera Zionis telah berundur dari utara Khan Yunis di selatan Gaza tetapi masih meneruskan pertempuran di bahagian lain kawasan tersebut. Serangan terbaru di tenggara Khan Yunis meragut nyawa 4 orang awam selain turut menyebabkan kecederaan. Dalam pada itu, agensi berita dan penerangan Palestin Wafa berkata kira-kira 100,000 rakyat Palestin terpaksa berpindah dari timur Deir al-Balah dalam tempoh 2 hari lalu. Ini susulan peningkatan serangan udara oleh rejim Zionis. Emirat Arab Bersatu UAE berjaya memainkan peranan sebagai orang tengah dalam pertukaran tawanan antara Rusia dan Ukraine yang menyaksikan pembebasan 230 orang dari kedua-dua belah pihak. Kementerian Luar UAE dalam satu kenyataan berkata, pertukaran terbaru ini menjadikan jumlah keseluruhan tawanan yang ditukar melalui perantara UAE kepada 1,788 orang. Pertukaran terkini yang berlaku selepas operasi serupa kira-kira sebulan yang lepas adalah yang ketujuh seumpamanya sejak awal tahun 2024. Pada Disember 2022, UAE juga memudah cara pertukaran dua tawanan antara Amerika Syarikat dan Rusia. Negara itu turut menyatakan komitmen untuk menyokong semua inisiatif bertujuan mencapai penyelesaian aman terhadap konflik Rusia dan Ukraine. Polis menjumpai senjata yang disyaki digunakan dalam serangan maut di bandar Zollingen, Barat Jerman dalam sebuah tong sampah di pusat bandar. Penemuan itu berlaku selepas 3 orang terbunuh dalam serangan pada lewat Jumaat malam semasa sebuah pesta di pusat bandar. 8 orang cedera, 5 daripadanya parah. Bagaimanapun, penyerang masih bebas. Polis mengesahkan pada Sabtu bahawa siasatan sedang dijalankan dan pencarian dilakukan di beberapa lokasi. Dalam hari itu, polis turut memaklumkan seorang individu telah ditahan dan mereka sedang menyiasat sama ada terdapat sebarang kaitan dengan serangan itu. Bagaimanapun, menurut penyiasat individu berkenaan, bukanlah penyerang yang masih diburu. Jepun memperingati tempoh setahun pelepasan air dirawat mengandungi tritium dari loji tenaga nuklear Fukushima ke dalam laut. Media negara itu melaporkan sekitar 60,000 tan air dirawat dilepaskan daripada loji di timur laut Jepun yang musnah akibat gempa bumi dan tsunami pada Mac 2011. Bagaimanapun, setakat ini tiada isu mengenai tahap tritium yang dilaporkan di perairan berhampiran. Dengan sekitar 1.31 juta tan air dirawat masih disimpan di loji tenaga di wilayah Fukushima, proses pelepasan air dijangka mengambil masa kira-kira 30 tahun untuk diselesaikan. Langkah itu turut mengundang reaksi balas negara lain termasuk China yang mengenakan larangan menyeluruh ke atas import produk perikanan Jepun. Sekian Dunia 10, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.